Halo, selamat siang dan selamat sore. Saya David Liberty Nuban, NIM 48-2015-024, Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan, Program Studi PJKaya. Di sini saya sebagai PT untuk pelajaran fitness and personal trainer, dan saya mempunyai klien yang bernama Edno Setia Graha. Edno, di sini. Okay. Jadi di sini saya memperkenalkan diri Kaitno sebagai klien saya, dan beliau juga belum pernah melakukan gym sebelumnya. Jadi di sini saya akan mencontohkan terlebih dahulu, dan saya akan mencoba untuk berat bebannya nanti, dan akhirnya saya akan mempercayakan ke Kaitno yang melakukannya. Oleh sebab itu kita langsung lakukan pemanasan terlebih dahulu, dimulai dari tangan. Ayo. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, saya rasa cukup untuk pemanasan di bagian atas, karena hari ini kita akan bermain atau melakukan aktivitas kebanyakan di tubuh bagian atas. Untuk gerakan yang pertama yang saya lakukan adalah di barbell bench press dengan 3 set dan 10 repetisi. Di sini saya menggunakan alat ini untuk melakukan gerakannya. Untuk beban bench press ini, saya tidak menggunakan beban karena beliau belum pernah melakukan gym sebelumnya. Jadi untuk tahap awal kita belum bisa menggunakan beban karena kita belum tahu kekuatan beliau sampai sebesar apa. Jadi gerakannya seperti ini. Oke, tangan dibuka lebar dan tulang dada dibusungkan ke depan. Turun, naik, turun, naik. Oke, seperti begitu. Bisa, langsung. Gerakan awalnya 3 set dalam 10 repetisi. Sebelum kalian mengangkat beban, kita harus memastikan postur kalian harus benar terlebih dahulu. Yang pertama kita harus perhatikan bagian belakang, harus mempunyai ruang mengangkat, dan aturan nafas pada saat kalian mengangkat dan mendorong beban ke atas, nafas harus teratur. Itu mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, cukup. Untuk satu set pertama cukup. Kita rest sekitar 30 detik. Dalam melakukan bench press ini gunanya untuk otot bagian dada depan. Oke. Siap. Kita untuk set kedua.
Oke. Mulai. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, kontrol nafas, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Oke, cukup untuk set yang kedua. Istirahat 30 detik. Oke, silakan masuk ke set yang terakhir, ketiga, untuk barbell bench press. Oke, mulai. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Oke, cukup. Terima kasih. Oke, untuk gerakan yang pertama, yaitu barbell bench press, kita sudah terselesai dalam 3 set 10 repetisi, dan kita langsung masuk ke gerakan yang kedua, yaitu barbell incline bench press. Gerakan sebelah sini. Gerakan barbell incline bench press ini hampir sama kayak bench press tadi, tapi ini yang berbedanya di sini kita menggunakan otot bagian incline, bagian dalam. Jadi untuk sadarannya beda dengan bench press tadi. Kalau bench press lurus, yang ini agak naik di belakangnya. Jadi gerakannya hampir sama kayak bench press seperti ini. Dada terbesungkan, memang ada ruang. Angkat. Keluar. Keluar. Seperti begitu, dan di sini juga saya menggunakan tidak menggunakan beban sama sekali karena beliau juga baru pemula untuk melakukan barbell incline bench press. Oke, silakan Kak. Kita melakukan dalam 3 set 10 repetisi juga. Oke. Dadanya. Oke. Oke, mantap. Siap. Mulai. Oke. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, cukup. Kita akan istirahat. Sudah siap? Kita mulai lagi untuk set kedua. Kita masuk ke set kedua. Oke, mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Untuk set kedua cukup. Istirahat. Sini kita akan masukin masuk ke set terakhir untuk barbell incline bench press. Oke, siap masuk ke set terakhir. Oke, siap mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, cukup. Oke, tadi adalah gerakan yang kedua yang dilakukan adalah barbell incline bench press, dan kita akan masuk ke gerakan yang ketiga, yaitu dumbbell shoulder press. Kita akan menggunakan sana. Oke. Mana video dari sini? Video dari sini saya. Oke, jadi gerakan yang ketiga ini, latihan ketiga ini adalah dumbbell shoulder press. Di sini kita menggunakan dumbbell seperti yang ada di sini, dan saya akan mencoba untuk mengangkat bebannya.
Di sini saya menggunakan beban 4 kilo untuk saya sendiri, dan saya akan coba nanti untuk Kak Etno. Dan di sini kita menggunakan 3 set 8 repetisi. Oke, kita akan melakukannya. Oke, seperti ini, badan lurus, sadar belakang, badan lurus buka, baik. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Di sini saya merasa beban ini agak lumayan berat, jadi saya mau menggunakan dumbbell yang agak ringan sedikit. Oke. Jadi di sini saya mengganti dumbbell dengan yang berat 2 kilo. Oke, kita mencobanya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Cukup, dan saya rasa ini bisa digunakan. Oke, okay, silakan. Posisi duduk harus benar, yang mulus sedikit kepalanya. Standar, oke. Sebelum kita masuk pegang bang dumbbell, kita harus benarin dulu gerakannya. Oke, tangan begini, tangan ke atas. Tuh, oke, okay. Oke, okay. Seperti ini ya. Oke, okay. Kita akan gunakan dumbbell 2 kilo dalam 3 set dan 8 repetisi. Oke, okay, mulai. 1. Oke, okay, sabar. Turun dulu. Oke, sip. Oke, mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, cukup. 8 set. Istirahat sebentar untuk melakukan set kedua. Oke, mulai lagi. Set yang kedua, 8 set. Apa repetisi? Oke, mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8. Cukup. Oke. Istirahat sebentar untuk masuk ke set yang terakhir. Oke, siap. Mulai. Mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, cukup. Gerakan yang ini adalah gerakan yang ketiga, yaitu double shoulder press. Nah, kita akan lanjut ke gerakan yang keempat, yaitu double lateral presses. Kita akan melakukannya di sini. Dalam lateral press ini seperti kita melakukan terbang, jadi tangan seperti dibuka seperti begini. Satu contoh seperti begini ya, kaki dibuka selebar bahu, terus tangan dibuka seperti ini. Oke, okay. Sip. Saya akan menggunakan double 2 kilo juga sama seperti tadi. Oke, mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5. Oke. Di sini dumbbell
lateral raise ini adalah 3 set 15 repetisi dan kita akan mencoba kaki, oke, okay. Kaki dibuka sama bawah, oke, okay. Tangan diangkat, disingkat, satu, okay. Mulai, go, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cukup. Silakan istirahat. Dan saya masuk ke set yang kedua. Oke, siap. Mulai. Masuk ke set yang kedua. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15. Oke, cukup untuk set kedua. Silakan istirahat. Dan kita masuk ke set yang terakhir. Oke, siap. Masuk ke set yang terakhir. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, 15. Oke. Itu tadi adalah dumbbell lateral raise yang kita gunakan 3 set 15 repetisi untuk gerakan yang keempat, dan kita akan masuk ke gerakan yang terakhir, yaitu gerakan yang kelima, yaitu cable one arm tricep extension. Kita bisa pindah ke sini. Nah. Oke. Okay. Di sini saya akan menggunakan ini untuk melakukan gerakan. Dan di sini saya tidak menggunakan beban sama sekali untuk mencontohkannya, dan juga nanti saya akan memberikan hal yang sama untuk para kait no, tidak menggunakan beban sama sekali. Gerakannya, kaki dibuka, dibuka selebar bahu, dan tangan bisa di belakang, bisa di samping, dan saat menarik lurus ke bawah, nah, seperti ini, oke? Okay. Dalam di sini juga kita menggunakan 3 set 15 repetisi. Oke. Mulai. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke. Nanti ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, silakan. Oke, agak maju sedikit ya. Siap. Baik, kita dalam 3 set 15 repetisi. Siap, mulai. 1, 2, oke, stop. Jadi gerakannya seperti ini. Tangannya lipat seperti ini. Jadi agak maju sedikit ya. Ya. Lagi enggak? Oke. Coba di bisa. Nah, ini dikunci untuk sampai sikunya ke atas. Dorong bawah seperti ini. Oke. Coba. Oke, dikasih lurus aja tangan ini. Oke, siap, sudah mulai. Oke, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, ganti tangan.
Dan di sini juga sikunya dikunci, dikunci. Jadi yang goyang hanya ujung jari sampai ujung sini. Oke, mulai. Gup. 1 2 3 mantap. 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Oke. Istirahat sebentar. Siap? Oke, mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Oke, ganti tangan. Mulai. 1 2 3 4 terus saya boga 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Oke, mantap. Untuk waktu kita kasih beri waktu untuk istirahat, nanti kita akan masuk ke set yang terakhir. Siap? Siap. Oke, mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Oke, angkat tangan. Mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Oke. Oke. Ini adalah gerakan yang terakhir, yaitu kabel one arm tricep extension yang dilakukan oleh Kak Edno. Dan di sini untuk latihan hari ini saya memakai 5 latihan tadi. Yang pertama adalah barbell bench press, dan yang kedua barbell incline bench press, yang ketiga double shoulder press, yang keempat double lateral raise, dan yang kelima kabel one arm tricep extension. Jadi cukup untuk latihan hari ini, dan kita akan ketemu di hari selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, Kak.